Itulah sebuah video memaparkan, seorang penunggang motosikal menerima padah akibat dari kebodohannya sendiri. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, penunggang motosikal tersebut tidak berpuas hati apabila sebuah kereta menukar lorong di hadapannya. Berang dengan cara pemanduan kereta tersebut, penunggang motosikal cuba membalas dendam dengan bertindak menendang cermin sisi kereta. Namun malang, akibat perbuatannya, akhirnya diri sendiri yang kecundang.